Assalamualaikum, halo semua. Ini adalah dimsum ceker ala Hong Kong yang mudah enak sekali. Untuk info lebih lengkap lagi, yuk ikuti channel saya sampai selesai. Teman-teman ya, ini ya. Luar biasa banget. Kemudian meresap. Luar biasa mangannya. Bumbunya meresap. Mantap. Mantap. Mantap sekali. Untuk bahannya, bahan utama ini ceker ya. Ini ceker aku beli sudah matang. Jadi nanti aku mau rebus dulu untuk menghilangkan minyaknya. Kurang lebih itu aku rebus ini dari mendidih itu 5 menit saja. Untuk bumbunya, ini ada saus tiram. Aku pakai 1 sendok makan. Lalu saus tomat. Aku pakai 1 sendok makan juga. Dan ini kecap asin, aku 1 sendok makan juga. Kecap hitam. Dan ini kecap hitam, 1 sendok makan. Dan ini minyak wijen itu sekitar 3 tetesan. Setelah itu ini aku pakai arak masak itu sedikit dan aku campurkan lagi dengan air kurang lebih itu 100 ml. Dan setelah itu masukkan lada bubuk itu secukupnya saja. Dan ini bahan-bahan komplitnya nanti aku tulis di deskripsi ya teman-teman ya. Untuk langkah memasaknya, panaskan minyak, masukkan bawang putih, oseng, lalu masukkan tausi, dioseng lagi, lalu masukkan ceker ayamnya, dioseng. Setelah itu masukkan saus tadi yang aku bikin, oseng, dioseng-oseng terus. Ini aku tambahkan air lagi 20 ml. Setelah itu masukkan cabai, langsung ditutup. Ini aku tutup selama 10 menit. Setelah itu dicek rasa. Ini aku tambahkan lagi airnya. Masih kurang, aku tambah lagi. Kurang lebih aku menggunakan air di sini 120 ml. Lalu aku aduk oseng biar tambah pekat. Ini aku tambahkan lagi kecap hitamnya. Ini aku rasa sudah oke ya. Lalu aku matikan api, ditutup sebentar selama 2 menit untuk mematangkan sempurna. Dan ini sudah jadi ceker dimsum ala Hong Kong yang enak, mudah buatnya. Dan ini itu jauh lebih enak dibandingkan dengan ceker mercon. Anda semua wajib mencobanya, pasti ketagihan. Bikinnya itu simple, mudah, bahannya juga bisa didapat di mana-mana. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Apabila ini bermanfaat, bagikan dan share ke media sosial lainnya. Dan saya pun minta maaf apabila ada salah-salah kata. Ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channel saya bisa berkembang dan enak saya banget. Pun semangat berkarya. Mantap. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.